apa betul nama Indonesia dari orang Indonesia. Inilah kita katakan mencari tanah bagi peradaban. Kita berpikir bahwa banyak hiburan tentang pendidikan warga negara atau kebangsaan itu langka sekali dan tidak menyenangkan lah. Apa yang paling menarik dari Sudut Dongeng kalau tidak kisah tentang makanan? Inilah nasi goreng. Penting adalah semangat dan bercerita yang menyenangkan masyarakat, dan kemudian yang penting lagi mengandung nilai-nilai tertentu yang dibutuhkan untuk pendidikan warga negara. Nyai itu selalu identik dengan hal-hal buruk. Bibirnya merah bak buah mampir. Karya rasa hatiku dapat ceritakan. Dua dadanya ranum buah segera. Supermarket kali semuanya dibilang buah-buah. Enak aja nih pelecehan. Oi sahabat dongeng, tubuh nangka dadah buah sukun. Tidak sangka kisah itu turun menurun. Tapi jangan lupa bahwa Jatinegara disitulah pertempuran Napoleon yang sangat bersejarah tahun 1811 terjadi di Jatinegara. Dari menandakan penemuan akal kecerdasan menciptakan dirinya sendiri. Soal kepahlawanan, ada soal sejarah, ada soal apa yang perlu tragedi, dan ada soal harapan-harapan dari sebuah bangsa. Kepahlawanan tidak pernah mati, itulah menghidupkan bangsa-bangsa yang beradab sesungguhnya. Kita bangun kota-kota di Indonesia sebagai rumah. Dan kalau katakan kita rumah, maka kita akan menjaganya, merawatnya untuk anak-anak bisa berjalan, bersiul dan bernyanyi, dan membaca sejarah tentang perbudakan dan peradaban yang berubah. You can dance, you can jive, having the time of di diskotik di Hotel Indonesia tahun 70 di Nirwana. Maka globalisme baru muncul seperti Benyamin. Jakarta kebanjiran, di Bogor angin ngamuk. Ramadane kebakaran, gara-gara kompor bladuk. Ane jadi gemeteran. Dan siapa yang bisa melihatkan apa yang buat Benyamin? Tidak, tanah kita sendiri. Dia tidak tergantikan oleh apapun juga. Rumah aneh kebanjiran, gara-gara got mampet. Masa sih? Hati-hati kompor leduk. Dongeng itu dikerjakan seperti seni tradisi. Kita banyak improvisasi. Wakil Rudolf Supratman. Dialah yang melahirkan lagu Indonesia Raya. Cobalah seandainya dia nyonya Belanda, abis dia dapat cilaka begitu, cara gimana dia mesti idoep, nyonya sanggoep. Sejarah yang menghidupi kita, tapi kita sering tidak merasakannya. Mari kita katakan Jakarta sebagai rumah kita. Inilah dia.